Selamat pagi, Bunda. Hari ini saya akan membuat kue. Kalau di kampung Bunda itu kue namanya kue Mayang Sari. Tapi kalau di Jakarta namanya kue Putu Ayu. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 250 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, 2 butir telur, setengah sendok makan SP atau ovalet, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, 1 gelas atau setara dengan 200 ml susu cair, 250 gram kelapa yang sudah diparut. Untuk hiasannya Bunda pakai sukade. Sekarang kita campur semua bahan-bahannya dan di mixer ya. Sekarang masukin gula pasir ya. Telur. SP atau ovalet. Kalau sudah mengembang seperti ini, masukin garam, baking powder, tepung terigu, kelapa yang sudah diparut. Oke, pewarna makanan ya, sedikit aja. Ini susu cair, langsung dimix. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, langsung dimasukin ke ini. Cetakannya sudah diolesi sama margarin. Terus ini untuk toppingnya Bunda pakai sukade warna-warni ya. Ini ada hijau sama kuning, biru. Kukus selama 25 menit sampai matang. Ini sudah 25 menit. Dibuka.